mental itu tumbuh ketika diajak berlatih untuk kemudian survival system atau apa seperti itu, bukan model yang kekerasan-kekerasan yang kemudian merendahkan martabat manusia, disuruh makan makanan bekas, lalu kemudian bahkan ada yang seperti dianiaya, disiksa, itu kan bukan porsinya ya untuk pelatihan-pelatihan mental. Ya pertama-tama memang harus ada edukasi ya, edukasi dari pendidiknya sendiri, baik itu guru maupun dosen, karena sebenarnya kekerasan yang seperti ini yang di level tinggi ya, misalkan di akademi atau institut, itu kan terjadi karena paradigma kekerasan masih dipakai, Mas.